Nah, selain itu kita juga sepertinya ada inspirasi pagi juga seperti biasa ya. Sama Indonesia belum lengkap kalau belum ada makanan. Betul, dan pada hari ini pemirsa kita akan hadirkan nih inspirasi makanan sehat ala Chef Lisa Namuri. Dan sepertinya sebelah sana Chef Lisa udah siap-siap udah nih siap, Chef. Udah. Masak apa kita hari ini Chef? Penasaran kan? Penasaran. Oke, siap. Ada banyak bayam di sini tapi bukan bikin sayur bayam. Oh, sayur apa itu Chef kalau begitu? Kita bakal bikin creamy garlic spinach prawn sauce. Oke. Menarik ya? Iya. Baik, oke. Silahkan kalau begitu Chef Lisa. Ya, pagi ini saya akan kasih satu inspirasi, bisa buat dinner, bisa buat lunch juga, yaitu creamy garlic spinach prawn sauce. Banyak ya namanya. Pertama kita panasin dulu butternya, very simple, gampang banget. Terus untuk garlicnya saya parut aja biar simple. Ya. Ini yang udah saya lelehkan adalah butter, jangan terlalu panas. Oke. Iya. Kemudian di sini saya punya udangnya. Udangnya bisa pakai udang galah atau udang pancet ya. Ini cuman kita panaskan aja. Kemudian udangnya akan kita browning dulu. Supaya ada rasa karamelnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan udang, jangan lupa untuk dibuang dulu saluran yang di tengah badan udangnya ya. Itu saluran pembuangannya, dibersihkan dulu. Kemudian kalau yang suka pakai asam-asam, udang juga bisa banget kita kasih lemon dulu, air lemon. Ya, udang cepet banget, jadi nanti saya akan masak udangnya dulu, kemudian saya bikin krimnya terpisah. Ya, ini udah kelihatan, udangnya udah berubah warna. Kita nggak mau udangnya jadi overcooked, dimasak kelamaan, karena kalau udah kelamaan dia jadinya akan seperti karet atau rubber. There you go. Ya, warnanya cakep banget. Di sini kita juga bakal pakai spinach atau baby spinach di sini ya, bayam. Kemudian pakai juga tomato cherry. Dan nanti yang bakal bikin ini nggak mungkin ditolak anak-anak adalah kita pakai cream dan juga pakai parmesan cheese. Kayaknya ini udah oke. Ya, saya taruh dulu lagi di sini. Dan sekarang saya masukin, saya udah potong-potong tadi bawang bombay. Wanginya udah penuh nih di studio. Ya, bawang bombay kita pakai api kecil aja. Nah, creamy garlic spinach prawn sauce ini bisa dimakan pakai roti atau pakai nasi juga bisa, atau bisa juga pakai pasta ya. Dan kemudian saya masukkan creamnya. That's it. Kemudian very simple, gampang banget. Jadi kalau saya sarankan kalau mau bikin ini benar-benar dadakan aja karena gampang banget. Kemudian bayam. Jadi anak-anak nanti nggak akan ngerasa makan sayur seperti biasanya karena dia akan tertutup dengan si krimnya ini. Oke, di sini saya udah punya pasta saya, dipanasin sedikit. Ini dibiarkan aja simmering seperti ini 1-2 menit sampai bayamnya itu wilting ya, agak layu. That's it, kemudian kita masukkan tomat cherry-nya, kalau mau ditambah bisa. Kenapa saya lebih senang kasih menu-menu yang simple banget, yang mungkin 5-6 menit selesai. Karena setiap makanan the best food itu selalu makanan yang baru jadi. Jadi energinya masih bagus. Dan saran saya adalah kalau masak itu jangan terlalu berlebihan. Tapi dipastikan porsinya cukup untuk seluruh keluarga. Jadi hari itu, masak hari itu, habis hari itu. Ya. Kemudian jangan lupa kita kasih garam.
ya. Kemudian saya di sini ada Italian herbs. Herbsnya tuh bisa pakai apa aja. Ini ada oregano, ada rosemary, ada thyme. Ya. See, very simple. Terus kita nggak mau, saya juga nggak mau kalau bayamnya menjadi terlalu layu ya. Ini saya kasih black pepper. That's it. Dan yang terakhir, last but not least, but this is the best, Parmesan cheese. Ya, mau banyaknya segimana tergantung selera dari keluarga. Oke, saya nggak perlu tambahin air lagi karena saya udah cukup happy dengan kekentalannya. That's it. Now we're ready. Oke, saya akan plating. Ini saya udah punya pasta. Bayangkan kalau masih baru-baru seperti ini. Ya. Ini langsung dimakan, sedap banget. Oke, saya akan matiin sekarang. Kemudian selain itu saya juga punya garlic bread yang tadi saya udah bikin homemade. Dicelup ke garlic bread juga oke. Oke. Ini very simple dish ya. Lengkap semuanya, spinach-nya ada, prawn-nya ada tomato cherry-nya juga. That's it. So this is it. Garlic spinach creamy prawn sauce ala Lisa Namuri. Ada yang mau coba? Chef, nah ini dia. Boleh nggak nih coba nih, boleh Chef? Boleh dong. Oke. Langsung kita mendekat. Ini yang dengan pasta. Tapi kalau misalnya nggak suka yang tetap maunya nasi, boleh loh. Silahkan. Siapa yang mau pasta, siapa yang mau? Saya mau ini dong, pastinya. Yang penting kalau ada spinachnya nih. Spinachnya ya. Bisa diganti nggak spinachnya lainnya? Kalau misalkan bisa yang pakai suka. Brokoli. Pakai brokoli bisa ya. Bisa. Saya coba. Okay. Karena saya sukanya ini bayam. Saya coba bayam dulu. Sedikit panas. Dan ini jadinya buat anak-anak yang mungkin nggak suka sayur, bisa ditrik ya mereka bisa, ya? Bisa. Enak ya? Berapa lama sih supaya nggak terlalu layu bayamnya masaknya? 3 menit cukup. 3 menit cukup 3 ya? 3 menit cukup, iya. Jadi tadi saya 2 menit pertama itu kita iniin bawangnya dulu supaya dia keluar flavornya. Kemudian masuk krimnya, masuk tomato cherry-nya, dan tomato cherry-nya juga jadinya ada. Masih ini ya? Masih nggak layu fresh dia? Iya, ya, masih ada crunchy-crunchy-nya juga. Benar. Bener-bener inspirasi ya Chef Lisa ya. Nanti malam bikin ini? Makan. Iya, benar. Atau mungkin bawa pulang chef, masih ada. Oh, boleh, masih ada, masih ada. Boleh. Oke, thank you. Terima kasih Chef Lisa. Iya. Silakan dicoba di rumah. Tadi adalah creamy spinach garlic prawn sauce. Nah, pemirsa Sapa Pagi Indonesia kembali lagi. Nah, masih lainnya ya. Betul, saya mau makan dulu. Saya ini makan. Betul. Tetap bersama kami.